Kill gengs, helm langka lagi. Range harga di 13 juta, ini JDM ya, tentengan dari Jepang. Taira Red, ada tanda tangan, ada wet sign. Beneran tanda tangannya gengs, gila gokil. Om ini kayaknya harus dikoleksi deh om. Yeah. Ini size S, 55, 56 cm, gokil. Mantap, om coba pakai dulu, kita coba tes fitting dulu ya. Nah, kalau Max Tow, Max Tow. Buka kacanya. Oke. Okay. Tangannya di belakang lipat. Nunduk. Misi ya. Masih ada salah satu masuk, nggak apa-apa. Baru tahan samping. Tahan samping. Nggak ada salah, ini lumayan ketat ya. Ada keluhan nggak ini, om? Coba gini-gini. Gini. Ah, mantap nih, megang banget. Jadi helm itu makin ngepres dia makin ringan. Gitu. Ini udah size S. Kemarin batoknya size L. Agak-agak gedean ya, kayak. Nah, oblak kan. Sekarang udah beneran size-nya, lingkar kepalanya udah bener. Sesuai. Walaupun bukan buat balap tapi masih oke okay, ya. Ada rasa kesempitan? Coba kita masuk aja ke kan enggak? Benar, karena kalau untuk helm balap dia harus ngetak di bagian bawah sini biar helmnya enggak gampang lepas dari kepala. Itu khusus helm balap. Kita coba adjust dulu bagian pipi sama atas kepalanya. Lepas dulu. Feel-nya lebih ketat daripada yang tadi. Nah, ini lebih rasanya kelihatannya langsung lebih ngepres di bagian pipi. Kalau tadi kan enggak terlalu. Karena dia ngepresin di atas kepala. Oh, gitu ya. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya Om riding di atas 30 menit rasa sakit, tinggal kendorin yang tadi di atas. Oh, yang tadi. Ya, benar. Gitu. Mantap ya. Ya oke. Okay. Rasanya udah enggak kopong lagi. Ya. Udah rasa kayak megang banget di atas kepala gitu. Sudah ada yang makan dia. Jadi dia punya 3 size, apa 3 ukuran, mau yang longer banget, mau yang default sedang, atau yang paling kenceng.